Pokoknya itu kita punya agenda Natal tahun ini, teman-teman. Papa kupas, panjang. Mama, you have Indonesian cobek. Oh ya. Coba. Lupa segala macam, lupa diri. Opa lagi main rumah-rumahan sama cucu. Kembar ini kembar. Selamat hari Natal. Halo teman-teman, selamat hari Natal ya. Semoga selalu diberkati, penuh kasih dan damai sejahtera. Ini sebenarnya belum Natal di Belanda, cuman saya kayaknya upload video ini setelah Natal, jadi saya mau kasih selamat di kamu Natal dulu. Tapi yos, yang ini saya akan pergi ke mama punya rumah karena kita mau masak-masak, teman-teman. Kalau di saya ya, di saya punya keluarga, tidak tahu kalau di orang-orang punya keluarga kan beda-beda tipe-tipenya ya. Tapi kalau di satu keluarga tanggal 24 Desember tuh biasanya cuma saya dengan Jonathan, jadi satu keluarga. Dan tanggal 25 Desember karena dia punya kakak pertama itu ulang tahun, jadi biasanya kita ke dia punya kakak ke rumah. Jadi siang-siang gitu kita ke dia punya kakak, kita makan tart kue ulang tahun. Terus malam Natalnya tanggal 25 malam, karena di sini kan dong bukan lebih makan siang teman-teman, dong lebih makan malam toh. Jadi kita akan makan malam keluarga dan mama yang masak tahun ini, kayaknya tahun lalu juga mama yang masak, kayaknya selalu mama yang masak. Jadi kita akan kumpul rame-rame semuanya di situ. Dan tahun ini kita akan makan apa ya? Tadi mama bilang sih kita mau bikin stuffed pear sama curry soup. Jadi saya sekarang ada siap-siap, saya ada mau bawa ini teman-teman. Jadi buat kupas-kupas itu, buah pir itu toh, terus habis itu kayaknya mau bikin untuk yang sup, pokoknya mau pergi ke sana untuk masak-masak. Terus ya, ntar malamnya saya dengan Jonathan kita cuma makan romantis berdua begitu, saya tempuh keluarga inti sendiri. Dan tanggal 26 hari Natal keduanya itu yang biasanya kita sama saya punya keluarga. Jadi satu keluarga kan saya kakak sepupu ada di sini toh. Jadi kita biasa kumpul keluarga besar karena saya kakak sepupu tuh anaknya ada 5 cowok semua. Dan kita akan ke salah satu anaknya. Jadi nanti saya bawa kamu juga ya. Semoga saya bisa vlog dengan anaknya dan cucu-cucunya itu yang cantik-cantik, yang cakep-cakep, yang imut-imut. Tapi pokoknya itulah agendanya kita punya Natal. Saya bawa ini nanti. Pokoknya itu kita punya agenda Natal tahun ini teman-teman. Jadi pokoknya penuh sukacita, kumpul dengan keluarga besar. Dan setiap tahun tuh pasti ada rema ya teman-teman. Kalau saya tahun ini remanya sih penuh sukacita karena ya akhirnya bisa kembali lagi berkumpul bersama keluarga besar di Indonesia. Saya punya papi mami ulang tahun pernikahan yang ke-50 kemarin. Tapi ada dukanya juga karena saya kehilangan saya punya kakak tersayang, Kak Vera. Dan masih sedih sih kayak kalau misalnya ngebayangin. Tapi rema yang saya dapat dari khotbah Natal tahun ini ya, itu semua tuh Tuhan tuh baik pokoknya. Jadi semua yang terjadi dalam hidupnya kita tuh seizin Tuhan. Tuhan kasih kekuatan, kasih berkat. Dan yang paling nomor satu, kita tuh punya hidup tuh bukan miliknya kita, miliknya yang Maha Kuasa. Jadi selama kita di dunia ini, pokoknya kita suka cita, kita melakukan apa yang sudah Tuhan berikan sebagai berkat dan talenta di kita punya kehidupan. Jadi menjadi berkat dan juga memberi berkat buat orang-orang terkasih dan keluarga di sekitar kita. Jadi jangan lupa untuk habiskan waktu sepuas-puasnya dengan orang-orang tersayangnya kalian semua teman-teman. Dan oke, itu saja. Kenapa saya punya pembukaan Natal kali ini tahun ini panjang sekali. Tapi yuk, saya sekarang mau pergi untuk masak-masak. Dan saya kasih lihat juga kalian, mama papa punya rumah tuh cantik sekali soalnya tuh. Dan yuk, mari kita masak-masak. Yeay, jadi sudah tiba. Jadi kita sekarang akan mulai untuk mengupas-ngupas teman-teman. Ini stovepear-nya, ini wine-nya, dan ditemani dengan lagu Natal. Papa can kupas. Papa kupas, panjang. Saya kupas perlu pakai ini teman-teman karena tidak bisa. Jadi begini dituang dia punya glue wine ya mama. And then udah mama masak satu jam. Satu jam saja. And pakai ini juga. And ini kayu manis.
kayu manis. Kasih masuk jeruk juga. Begitu cara masak stovpier, teman-teman. Oke? Sekarang berikutnya nanti kita akan masak curry. Nah, ini makanan kesukaannya Jonathan. Mama bilang ini spesial. Jadi tadi saya tidak kasih tahu Jonathan kalau kita akan masak ini, teman-teman. Jadi ini makanan kesukaannya dia pas dulu dia masih kecil ya. Jadi ada, kamu lihat nih, ada daging, terus ada jagung. Mantap deh. Yeay, ronde kedua sekarang, teman-teman. Kita mau bikin curry soup. Dan ini bahan-bahannya, kalian lihat ada, even ada apel. Mama bagian bawang-bawang karena stres suka. Jadi kita sudah selesai bapotong-bapotong, bukan saya sih, cuma mama yang bapotong, saya cuma bapil-pil dengan barang itu. Tapi ini sudah selesai. Ini apelnya, ini apa, krim begitu-begitu. Dan mesti kasih masuk dia punya fry dulu, fry. Ditumis begitu. Ini kamu lihat ini stoppernya sudah jadi. Baunya enak sekali, ditambah ini saya jadi lapar. Tapi ini buat besok ya. Jadi tidak boleh makan sekarang. Tapi ya, ini bagian aduk-aduk. Ini yang best. Tadi Puksa sudah bilang yang Jonathan suka. Jadi daging sama jagung. Terus ini yang sup curry. Curry. Anyway, curry. Curry is something else. Curry. It's like curry itu kayak apa, Mama? Mama punya bumbu-bumbu. This is curry, it's oh, different, yeah. And this is curry. Jadi curry itu ini, oh beda. Suka yang hot juga. Yes, hot, bit but you hot, have it, in, you have it in mild too. Ah, jadi nanti jadinya kayak gini. Yeah. Oh, and it's the apple. Yeah. Ah. Tuh, jadinya akan enak sekali. Anissa, tapi baunya juga sudah enak sekali, teman-teman. Makanya saya tidak sabar untuk mencoba. Tapi mesti tunggu sampai besok. Except that the route is like I need to wait till tomorrow. Tidak bisa sekarang, teman-teman. But you can taste. Ya, kita bisa rasa. Bisa coba-coba sedikit untuk rasanya bagaimana. Tapi tidak boleh coba dengan nasi dan piring, satu piring begitu, teman-teman. Tapi ya, ini mama punya dapur. Terus katanya cuman kasih masuk pre-nya tuh dulu sama apa bawang. Ini daun bawang sama bawang kasih masuk. Tuh baunya selalu enak ya. Baru nanti kasih masuk ini kentang, terus ini wortel petersilinya, teman-teman. Jadi wortelnya bukan wortel biasa. Wortelnya ada petersilinya. Kamu tahu lah petersilinya apa itu ya. Terus nanti kasih masuk krim ini sama apelnya nanti dipotong-potong, terus ini curry sama kaldu seperti itu. Ini mama bubas. Ini sis basilikum, ya, Mama? Ya, sis. Ya. Mama bubasilikum. Oh ya. Jadi ini dapurnya mama. Oh, mama juga ada cobek. Mama, you have Indonesian cobek. Oh ya. Dua. It's very heavy. It's from Dennis. Oh, no, dari Dennis. Dari kakaknya Jonathan, kakak it's pertama. Very, heavy. Ya, yeah, very strong berarti yeah. Ya. Thank God it's okay. Oh yeah. Also from your from my son when he married. Jadi ini apa? Hiasan. Still. It's still okay. Okay, so ada drama ternyata, teman-teman, sempat jatuh. Ih, lucu, ada hiasan Natalnya. Dan ini yang tadi mama bilang ada gelas. Waktu itu kita kasih papa mama. Ini yang buat papa. Kamu bisa baca kan tidak ya? Terus ini yang buat mama. Ada tulisannya. Jadi waktu Saul dengan Jonathan Mary kita kasih ini sebagai ucapan terima kasih buat papa mama sudah membesarkan Jonathan sampai sekarang. Nah, sini mama pun papa punya wine cooler juga khusus untuk red wine, nah mama. Oh, bikin bagaimana? Oh, this is the light. No? Some, oh yeah. Oh yeah. Oh, fancy.
This is only for roll the wine, ya? Ya. Ini untuk wine, red wine saya, teman-teman. Anggur merah. Ini khusus anggur merah saja, karena kalau anggur putih kan kita biasanya langsung taruh di kulkas, kan? Tapi kalau anggur merah tuh harus room temperature, dan temperatur di Belanda sudah tahu naik turun, kadang dingin, kadang panas kalau musim panas. Jadi ini khusus untuk temperaturnya stabil biar bisa tahan lama papa mama punya wine. Gitu. Ini 14 derajat ya. 14 graden or ya, yeah, maybe. Seperti itu. Fancy. Ya, krim. Looks a little bit like a suntan, like the cocoa, yeah, milk. Yeah. But it's Italian. It's Italian cream. Yeah. Jadi kas masuk deh punya krim biar, oh makanya biar deh, yeah, kental begitu. Yeah. Jadi sup. Yeah. Duh, baunya enak sekali oh. This is rauk lekker. Kan tidak bisa cium teman-teman, tapi baunya enak sekali, maaf ya. Jadi mama bilang mesti kasih tinggal begini selama 15 menit. Dan mama mau bikin air panas teman-teman, dan di sini air panasnya langsung dari keran. Tada, kamu lihat tuh eh. Ini air panas mendidih. Akan merah-merah tuh. Jadi begitu teman-teman, kamu di sini tidak perlu masak di air panas, di termos lagi segala macam, langsung dari air keran dan bersih, dan pokoknya canggih lah peralatannya. Ya, mama bilang tong rasa dia punya itu pir. It's hot. Oh ya, hati-hati. Mari kita rasa. Coba. Very hot. Hati-hati, panas soalnya. Tapi sangat lembut, very soft. Yes. Nice. Ya. Yeah. Papa also prefer. Mama bilang enak. Kita coba ya. Nice. 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 Sweet. Enak. Iya, sweet. Yeah. I like sweet. Yeah. Saya suka yang manis-manis. Jadi memang cocok ini sudah. Yeah. Lembut. Enak teman-teman. Jadi seperti ini penampakannya. Namanya stove beer. Mantap. Ya. Enak ya? Goed. Ya. Papa juga suka. Yeah. Jadi ini mama papa ke rumah. Lucu. Ini ada juga di sapu rumah nih. Tapi dekor Natal yang papa mama. Nih, saya suka dekor yang itu tuh. Terus ini tahun lalu belum ada karena baru bikin perapiannya. Mama papa pun rumah lebih ke gold green. Very soft, very warm begitu ya teman-teman. Cozy, cozy, really nice home. Makanya saya juga paling suka untuk main-main di rumah papa mama karena sangat nyaman sekali. Ini deh, sofa juga besar sekali, kita satu keluarga bisa duduk di sini. Tapi ya, sudah selesai, jadi besok pas makannya, pas semua kumpul baru saya lanjut lagi untuk buff vlog teman-teman. Karena sekarang saya juga mesti pulang, saya lihat sapu suami dulu keadaan bagaimana. Tapi yo kayaknya di sana kan juga sudah mulai makan-makan Natal toh, jadi selamat makan. Pastikan makan enak-enak. Jangan lupa tulis di kolom komentar kalau di kampung keluarga makan apa, karena kita di sini makannya menunya itu ya. Thank you.
cry soup-nya sudah jadi. Bawa ke meja makan. Ronde kedua, sekarang mama akan bikin beef stock, which is steak di sini. Sudah dibumbui. Sama ini nanti kentang. Medium well. Ya. Lihatlah itu bahan dagingnya. Ini saus black peppernya. Terus ini dia punya kentang sama daging. Panas kali. Oh ya, panas. Tidak bisa buka. Ah, mama bantu bukain dulu. Baunya enak sekali. Sayang kan tidak bisa cium teman-teman, tapi enak sekali. Saya jadi tambah lapar. Tapi inilah makan malam Natalnya kita. Hasilnya saya sih kemarin tadi cuma nanti stopir sama curry soup saja tadi ya. Tapi ya, semuanya suka habis. Curry soupnya habis. You like it? Oh, itu dia kesukaan. Selamat dan dessert pun sudah tersaji teman-teman. Makan malam Natal hari ini, kita mengucapkan selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat pagi teman-teman. Ini Natal hari kedua dan masih berlanjut pagi ini karena semalam tuh aduh maaf ya, saya sudah tidak rekam lagi pas kita makan-makan besar karena makanan begitu disajikan saya sudah lapar tuh teman-teman, jadi saya makan kasih habis terus bercerita-bercerita, pokoknya sudah lupa segala macam, lupa diri. Jadi belum record lagi yang lain-lain, tapi sekarang ini hari kedua, kita mau pergi ke saya punya saudara sekarang. Dan ini Jonathan nih. Halo. Halo. Dan okay. Sudah di rumahnya saudara teman-teman, tapi lagi pada sibuk bermain, kita mau main bingo. Tadi sudah makan ya, maaf. Begitu tiba langsung makan, jadi saya tidak rekam, tapi ini bingonya. Dan rame. Selamat bermain. Ya. Serius sekali. Ya. Semuanya mau menang. Jadi teman-teman, kita tuh baru habis makan siang dan sekarang mau jalan-jalan di sekeliling rumah. Itu ada dekat ini rumah-rumah baru. Bagus sih, mahal-mahal kayaknya. Ini besar. Jadi kita lagi jalan-jalan tuh. Tadi sudah ada satu Porsche lewat, ini ada Porsche lagi di sini samping sini. Jadi yo, kita lagi jalan-jalan. Enak ya menikmati. Cuacanya lagi bagus juga, jadi kita semua keluar jalan. Jalan-jalan ini sekeluarga. Dong jalan duluan. Tapi yuk, kita mau jalan ke hutan. Cucu, opa main apa nih? Oh, lekker. Kebakis, kebakis. Kuenya enak, kekolibri. Mar Oma and Chloe also twins. Yeah, kembar ini kembar. Moya dama, ya, cewek-cewek cantik ya. Lihat tuh. Kita juga cakep cantik. Jadi ini sapu saudara teman-teman. Ini istrinya dan ini yang cucu terakhir. Eh bukan, Tiago. Tiago mana? Tiago. Oh, Tiago Bobo, adik cowoknya Bobo. Tapi ini kita keluarga, lihat keluarga besar semua nih lagi berkumpul. Jonathan lagi ngobrol-ngobrol sama mamanya. Tapi ya, kita keluarga besar mengucapkan selamat Natal buat saudara-saudara semua di Ambon, di Papua, di Jakarta, Indonesia, pokoknya seluruh Nusantara. Oke, selamat Natal!